berusaha terus dengan tenaga power yang dimiliki, yaitu nalurinya. Tetapi kuda, sini-sini enggak apa-apa. Sini sambil dengar. Iya, kayak gitu. Itu kuda itu di situ. Kuda ada makhluk yang dia punya power besar. Tetapi cengeng. Cengeng. Artinya, ya, kalau dia sakit sedikit, beda sama sapi, anjing, dia tahan sakit. Ya. Dia banyak tidak ngeluh gitu, tapi kuda begitu dia sakit, dia pasti akan meruta-ruta dan punya tenaga besar. Itu yang akan kadang-kadang jadi senjata dan jadi bumerang buat dia. Sorry, nah, itu gitu ya. Bukan cengeng sih, tapi dia sensitif terhadap ya. Pain itu lebih tinggi. Lebih tinggi, lebih gampang. Itu uniknya kuda di situ. Dan sensitif dia. Dan sensitif, sangat sensitif di kuda itu, sangat sensitif. Makanya juga kuda itu kan makhluk yang, mohon maaf, kalau di Muslim itu kan disunahkan. Sunahkan. Ya. Kan Nabi juga tahu bahwa sensitivitas itu bukan sensitif karena sakit saja, mental artinya jiwa. Dengan kita dia mengerti. Seperti anjing, kucing, hewan peliharaan yang pet animal ini, gitu itu kan ini kuda-kuda yang kena kuda pelihara, dia bisa membalas kayak gitu loh. Sensitivitasnya sampai segitunya nalurinya gitu aja. Tetanus. Gak boleh kena luka. Betul. Tapi ini tadi udah kita kasih ATS kok, Pak.